Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat cantik, unik, dan kekinian. Rasanya luar biasa enak, teksturnya lembut, dan cara buatnya sangat gampang. Puding ini cocok banget disajikan saat arisan, hajatan, ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat puding gula merah pandannya. Siapkan panci atau pan, masukkan 1/2 sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 40 gram gula merah, 40 gram susu kental manis, dan 300 ml santan. Selanjutnya tambahkan 1 jumput garam dan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Oh iya, hampir lupa, tambahkan 1 lembar daun pandan dan selanjutnya ini kita masak hingga adonan mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang. Oke, jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 9 x 21 cm. Jangan lupa disaring seperti ini agar kotoran gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam adonan. Selanjutnya, ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, jika pudingnya udah ngeset, selanjutnya ini kita serut. Untuk serutannya, Umi memakai serutan kelapa muda. Kemudian, pudingnya kita serut memanjang seperti ini. Oke, hasil serutannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita serut lagi kembali hingga selesai. Dan kalau sudah selesai, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan puding bening. Siapkan panci atau pan, masukkan 1/2 sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir dan 350 ml air putih. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya habis atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya masih memakai loyang yang sama, yaitu ukuran 9 x 21 cm. Selanjutnya, tata sebagian puding serut pandan. Ini kita tata memanjang seperti ini. Dan selanjutnya ini akan kita siram dengan adonan puding bening sedikit aja. Lalu kemudian tata lagi serutan puding pandan. Terus siram lagi dengan adonan puding bening. Nah, ini sisa puding serutnya, ini kita masukkan aja sekaligus. Dan siram lagi dengan semua sisa adonan bening. Selanjutnya, ratakan adonan. Kemudian, ini kita diamkan hingga setengah mengeras.
Lanjut, kita akan membuat adonan lapisan terakhir. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau kurang lebih 60 gram. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 butir telur, 40 gram susu kental manis. Kita aduk dulu sebentar agar tercampur merata. Kemudian tambahkan 400 ml santan. Jangan lupa tambahkan sejumput garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga adonan mengental dan mendidih. Oke, jika adonan udah hangat, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan munjung margarin. Kemudian aduk lagi kembali hingga margarinnya meleleh dan adonan mendidih. Nah, kalau adonan udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk sebentar adonan hingga uap panasnya berkurang. Oke, kita kembali ke lapisan puding serut. Ini udah terlanjur ngeset. Nah, agar lapisan berikutnya bisa nempel, sebaiknya kita tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan garpu. Selanjutnya, tuang semua adonan puding mentega. Kemudian, ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya, keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang. Tinggal dibalik aja seperti ini, tarik perlahan loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial kreasi puding pandan gula merah menteganya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut banget, wangi, gurih, legit, gak bau amis sama sekali. Pokoknya recommended untuk dicoba. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.